Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Alright, so apa khabar semua? Aku harap korang berada kat dalam sihat-sihat sejahtera. Right. Sebelum aku mulakan video pada hari ini, aku nak minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng supaya korang dapat notifikasi awal setelah aku upload video. Okay? So, sekarang ni dah malam. Malam. Pada awalnya aku nak edit video untuk video hari ni. Sebenarnya aku nak edit video daily ride aku. Tapi aku takut korang boring kan, asyik daily ride je kan. So kita satu hari ni kita ubah sedikit kita punya flow lah, video flow kita. Tampak? Uish. Okay, banyak kucing aku. Okay. Okay, hari ni aku cerita adalah aku nak tunjuk satu video kat korang. Videonya adalah start aku bawa motor, maksud aku start aku kenali motor. Okey. Sampailah sekarang. Video-video motor, daripada motor ni CT115S ni dan motor ni. Kepada subscriber-subscriber baru, aku ada dua motor eh. Yang belakang tu motor ayah aku. Aku ada dua motor. Dua-dua ni memang atas nama aku. Motor Modena CT115S dan Honda RS. Alright. Dua-dua ni memang pakai nama aku. Cuma kadang-kadang motor ni kadang-kadang kat keluarga aku siapa-siapa boleh pakai lah. Kadang-kadang ayah aku pakai kan. Tak kisahlah siapa-siapa pakai. Alright. Alright. Sebelum apa-apa aku nak korang layan dulu video ni. Alright. Guys, itulah video yang aku nak tunjuk kat korang pada malam ni. Pada hari ni aku rekod malam, tapi sebenarnya video keluar pagi. Okay, memang aku selalu keluar pagi lah, keluar video setiap pagi. Alright. Sebelum tu, terima kasih kepada yang setia lah. Setiap pagi mesti ada yang terus layan video aku. Terima kasih eh. Alright, so itulah dia, daripada motor City sampailah motor RS. Pada awal sebelum aku pakai City, aku tak tahu apa-apa pasal motor. Serius aku tak tahu apa-apa pasal motor. Aku tengok kan, Y-Suku ke, LC ke, RS ke, Chris ke, aku tengok sama je. Aku rasa kepada yang beginner-beginner kat sana, mesti macam tu juga dalam fikir. Serius, aku tak nampak beza lah. Contoh kan, macam RS kan, RS dia kurus sikit, Y dia gemuk sikit, degah sikit kan. Macam LC dia kurus kan, macam City macam ni. Dulu tak tahu tau. Hey, dah malam ah, nak keluar apa? Hey. Kucing aku namanya Leo tu, dia pantang, kalau aku keluar dia nak ikut. Pantang dia ni. Okay, tak apa, biarkan pasal kucing tu. Memang aku tak tahu apa-apa pasal motor. So sekarang ni alhamdulillah, aku tak adalah aku kata aku pandai, aku expert, tapi aku tahulah sedikit-sedikit. Kita dah hidup ni, kita kena tahu juga sebenarnya. Ramai kata, aku tak main motor. Tapi kalau kau ada motor kat rumah, kalau boleh, tahulah sedikit-sedikit, basic-basic. Banyak faedah dia. Bukan motor saja, kereta pun sama. Sebab untuk elakkan penipuan dan sebagainya lah. Alright, aku rasa itu saja. Hanya video tu je sebenarnya aku nak tunjuk pada hari ni, untuk bagi tahu korang daripada motor ni sampailah motor ni. Sebab yalah,
asyik video on board je kan, video dia derak je, takut korang bosan. So hari ni video macam ni, ha, mungkin akan datang dia derak pula. Okay, aku rasa itu saja video pada hari ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Grab dulu. Bye.